Kenapa nggak berani? Aku nggak biasa minuman, bang. Mau minumannya apa, bang? Aku nggak berani, bang. Apa minumannya apa? Ya? Aku minumannya extra joss, bang. Ini minum. Dia lagi pedulin aku, dia ngefans sama aku katanya itu. Bang, sini bang, minum. Minumlah setetes dulu. Oh, enggak. Kenapa? Enggak biasa saya. Loh, norak banget, norak lu. Aduh, cewek cantik sendirian duduk pasti jomblo. Aku tahu. Gak perlu ngomong kali, aku udah tahu jomblo-jomblo, orang-orang jomblo kayak gini tuh. Mana kursinya ini? Aduh, ya ampun. Aduh, sibuk sendiri yang pasti orang jomblo itu. Capek, aduh, setiap malam, setiap hari mabuk-mabuk terus kayak gini. Rame banget di sini ya. Orang pacaran-pacaran semua. Ini apa ini? Kebom ini, bom Rusia ini. Rudal Rusia ini. Bahaya ini. Kalau ini yang meledak ini, kafe ini pasti kebakar ini. Pasti kebakar ini. Iya, pasti kebakar ini. Misi, Mas. Kaget, kamu ini ngapain? Apa, kenapa? Mas mau duduk di atas. Enggak mau, duduk sini aja, kenapa? Ya, Mas. Enggak enak soalnya. Enggak enak kenapa? Enggak apa-apa, biarin aja orang ngelihat. Emang kenapa? Enggak apa-apa, naik aja di atas. Enggak mau, di sini aja. Ih, sini aja, Mas. Terus, ih, enggak usah. Ini enggak baik. Jangan. Kenapa diambil minuman aku? Udah, makanya naik aja. Yowis. Ngapain nih, cakak-cakak gue naik duduk di atas? Biar lebih enak dilihat sama orang. Emang di sini kenapa? Enggak boleh gitu di bawah. Mas, dikira orang gila mau gak? Biarin, bodo amat. Ih, enggak boleh gitu ya, naik ya. Makanya bentar dulu, kenapa kamu ambil minuman aku? Ntar minumnya di atas, yuk. Minuman aku mah. Ntar naik minumnya di atas. Enggak mau aku di sini aja. Di atas. Enggak mau, nih. Jangan. Ntar Mas diusir mau enggak? Suruh aja kalau berani ngusir. Mbak, jangan sosok baik sama aku. Enggak, aku memang orang yang baik. Mana ada orang yang bilang dirinya baik sok tahu. Ya kan aku. Enggak. Iya, ntar kita omongin di atas. Ngomong apa sama aku? Ya mana tahu bisa sharing. Sharing. Jangan sosok baik sama aku. Masa banget sih kamu? Ih, gak apa-apa ya. Aduh, ya ampun. Ntar dulu. Gak baik ini. Jangan sosok baik sama aku. Enggak, Mas. Aku ntar di bom ini bahaya nih. Terledak di sini ntar. Jangan sosok baik. Dari kemarin loh, cewek-cewek ini sosok baik sama aku. Kenapa? Ya mungkin karena Mas nunggu yang jangan sosok perhatian sama aku dari kemarin aku di sini. Aku temen cewek sosok baik sama aku, sosok aja aku nih ke segala macam gak jelas. Mas, kamu sekarang sosok baik sama aku. Karena Mas patah hati gitu. Patah hati. Ngapain patah hati? Terus buat apa ini? Buat apa? Emang yang ini urusan kamu. Hatinya Mas itu lebih kacau lagi. Emang urusan kamu dan aku apa? Ya kan aku pengen Mas tuh lebih baik gitu, enggak usah kayak gini. Ini enggak baik. Masuk akal gak kita baru kenal terus kamu sosok baik sama aku? Kan maka kamu masuk akal banget itu. Ya masuk lah. Aku gak mau ya ada orang di sekitar aku tuh kayak gitu. Dengerin baik-baik, kamu itu siapa? Keluarga ya, aku bukan. Aku tuh temennya Mas. Gak mau temenan sama kamu. Kamu siapa? Aku gak kenal kamu. Ya yuk kenalan dulu. Gak mau. Kenalan. Jangan sosok baik sama aku, gak suka. Enggak. Aku gak suka. Mana tahu aku bisa bantu. Apa? Gak bisa kamu bantu sama Mas, aku. Mas sudah makan belum? Jangan sosok baik sama aku, gak suka. Enggak, Mas. Ah, aku trauma sama cewek. Aku trauma sama cewek. Anggap aku bukan cewek kalau gitu. Terus kamu apa? Jin gitu? Ya enggak, maksudnya tuh kan Mas bisa anggap aku tuh teman cowoknya Mas gitu. Pusing aku. Yaudah Mas cerita, Mas mau minum apa aku pesannya? Enggak ada, aku gak mau minum apa-apa. Ya ketinggalan minum ini gak baik tau. Makanya gak usah sosok baik sama aku gak suka. Enggak gitu Mas. Lebih baik kamu jahat sama aku daripada kamu baik-baik sama aku. Ya cukup orang dong jahat sama kita, masa kita jahatin orang? Daripada kamu sok-sok baik. Enggak. Udah Mas cerita sama aku, Mas kenapa Mas minum?
masih banyak hal yang lebih baik tahu daripada ini. Kamu gak bakalan bisa bantu aku juga. Ya gimana aku mau bantu, Mas? Mas gak cerita problemnya apa? Gak usah sosok mau cerita sama aku, gak mau aku cerita sama ya, kamu. Apa-apa. Emang kamu siapa? Keluarga aku teman bukan barunya. Temanmu, teman aku bukan. Pacar aku bukan. Dia jadiin aku temannya, Mas. Enggak mau aku berteman sama kamu. Gak apa-apa ya temanmu. Enggak. Mas cerita. Mas tadi kesini sama siapa? Mau sama siapa, kayak kamu ngurus banget kehidupan ya, aku. Ya enggak kan, ntar Mas pulangnya gimana kalau lagi keadaan mabuk ini? Udah biasa, aku pulang mabuk kayak gini. Enggak baik tahu, ntar di jalan Mas gimana-gimana. Siapa yang kasih aku tadi ini ya? Oh iya, dapat ngambil di sana tadi. Mas, ngambil di mana? Ada di sini tadi ngambil. Punya orang dong? Enggak tahu punya siapa. Tapi aku enggak nyuri, enggak. Aku aku temuin di warung ya, aku bawa aja daripada enggak dibawa. Berarti Mas kesini pakai apa? Jalan kaki. Hah? Jalan kaki. Seriusan? Iya. Dari mana? Pulangnya gimana? Mau kantor enggak? Aku teleponin teman aku. Telepon teman. Enggak usah sosok baik kamu sama aku, enggak usah. Enggak Mas, beneran mau aku telepon teman aku enggak? Enggak usah. Aku mau minum. No. Ini enggak sehat. Mau aku pesenin minum? Enggak usah, jangan kekang-kekang aku enggak suka dikekang. Gak mau, aku mau minum. Enggak, aku pesanin minum tapi warnanya sama, mau gak? Ada kok, yang lebih sehat. Aku pesanin ya. Gak usah. Ini gak baik. Gak usah. Aku. Ya udah Mas, cerita punya masalah apa. Aku pengen pulang aja. Ya udah mau tak antarin enggak? Ya Mas gimana, orang Mas katanya jalan kaki, pulang pakai apa? Aku jauh merantau ke sini, Kak. Aku pengen ketemu sama orang tua aku. Aku pengen pulang, aku pengen balik kampung. Orang tuanya di mana? Mas punya jauh, handphone? Jauh, jauh ada handphone aku, ya, Kak. Tapi gimana caranya pulang, Kak? Ini belum puasa. Aku pengen pulang, aku pengen lebaran di rumah begitu. Kak, di sini ngapain, kerja atau apa? Udah dipecat aku dari kerjaan. Masalahnya ini soal kerjaan atau cinta sih sebenarnya? Enggak ada soal-soal cinta. Ya terus ngapain soal niksa diri orang sendiri? Aku pengen pulang, Kak. Ya pulang ya pulang. Tapi ya, gimana pulang caranya? Ya. Jauh rumahku, luar daerah gimana? Ya enggak apa-apa, aku pesenin tiket. Jangan sopan banget sih kamu. Emang harga tiket itu murah, Pak? Ya enggak seberapa dong, ketimbang 800 ribu harganya. Ya 800 ribu enggak sebanding sama kesehatannya kakak. Emang mau beliin aku tiket pesawat? Ya bisa aja kalau kakak mau berubah, jangan minum. Sok banget kamu, sok baik. Jangan sok-sok lah. Gak ada yang sok baik. Aku tuh peduli sama orang sekitar. Gak masuk akal kamu, kita aja gak kenal. Terus gitu, kamu itu mau beliin aku tiket pesawat. Kan itu gak masuk akal banget kamu. Ya gak apa-apa dong, kan sesama manusia. Nah, ada orang yang belum aja kenal udah mau dibeliin pesawat, tiket pesawat segala macam. Ya kan aku ngelakuin kebaikan, bukan aku ngajakin yang enggak. Iya, tapi kamu itu sok baik sama aku. Enggak, aku enggak sok baik. Aku mau nolongin kakak. Bohong. Ya, saya enggak tahu orang tua saya itu. Ya Allah, aku pengen ketemu sehat atau. Udah ditelepon ya orang tuanya. Malu. Gimana cerita dong? Nah, kenapa aku sih udah jawab, aku udah janji pulang. Terus kenapa nggak pulang? Mau gimana pulang? Sedangkan aku udah dipecat 2 bulan yang lalu. Aku nggak ada yang kerjaan. Yang nggak coba nyari kerjaan lain gitu? Gimana cepat-cepat cari kerjaan? Cari sekarang cari kerja aja susah. Mau aku bantuin nggak? Aku punya kenalan tuh. Tapi mau gimana? Cepat-cepat mau kerja. Bentar lagi ini lebaran. Misalnya aku mau pingin balik ke kampung ya, aku. Sampingan apa Ki? Sampingan apa emang dikira gampang aja. Emang kakak dengan cara minum ini bisa ngasilin kerjaan, bisa ngasilin duit? Enggak kan? Iya kan sedikit tidak, kalau udah minum tuh udah agak tenang sedikit gitu. Enggak lah. Ada makin pusing, yang katanya udah pusing ya makin pusing. Udah jangan banyak ngomong, berisik kamu yang ngomong itu berisik banget. Iya kalau bangun-bangun masih di dunia. Kalau udah di alam lain gimana? Jelek banget doa kamu ya. Ya kan kita enggak tahu. Jangan berdoa jelek. Ya udah makanya jangan
berisik aku ini, telinga aku pecah rasanya. Ya, makanya, kamu terlalu berisik ngomongnya. Ya kan aku ngasih tahu ke kamu. Tapi aku nggak mau dikasih tahu sama kamu. Udah, mau cerita nggak? Nggak mau. Kenapa? Ya aku bilang nggak mau, ya nggak mau. Terus yang nggak kamu apa? Aku bantuin. Nggak ada, mau apa-apa. Jangan intinya kamu itu jangan sok baik sama aku. Aku udah muak. Udah aku jahat deh, mau aku jahatin. Ya deh. Jahat aja, lebih baik kamu jadi orang jahat aja. Daripada kamu sok baik sama aku. Mau aku pesanin racun tikus kalian? Boleh. Beneran? Ini iya. Enggak? Ya aku minum sekarang kalau kamu beliin aku. Udah siap ketemu yang atas? Belum, jangan bilang gitulah. Ya, aku masih banyak dosa kali. Beneran. Aku masih pengen ketemu sama orang tua aku. Aku pengen ngumpul sama kedua orang tua aku. Kamu mah beruntung di sini orang tuamu masih ada, masih berkumpul sama orang tuamu. Kamu orang sini? Aku juga rantau, tapi aku bisa jalan di sini. Kamu rantau juga di sini? Iya. Seorang tuamu? Ya di sana. Di mana? Di Dompu. Di kampung Dompu. Jauh banget sih. Ya nggak apa-apa dong. Aduh. Ya apa-apa, jauh-jauhan ngerantau tapi kayak gini tinggalnya. Yang ada orang tuanya malah. Pasti kamu. Ya aku nggak ngomong dikasih tahu. Ya kan, ya nggak apa-apa. Yang penting aku ngasih tahu, kan juga tetap dengerin. Udah, dia kan nyerocos terus. Ya, kepala. Buang. Kalau kamu buang itu ganti dengan uang, aku juga beli. Ya boleh aja, tapi buat tiket. So baik. Beli tiket. Deh, so baik banget. Berarti keseringan ketemu orang jahat ya? Jadi terus isu menganggap semua orang itu nggak ada yang baik. Iya, terutama kamu jahat. Ini buat apa sih ini? Coba aja nyalain. Gak ngerti ah, gimana cara nyalainnya ini? Nggak tahu. Nggak tahu juga ini apa sih ini, aku juga nggak tahu. Apa ini, makanya kasih tahu aku apa ini. Ya itu song. Buat apa? Ya buat nyalain lagu bisa. Speaker gitu. Speaker ya. Song deh kayaknya, speaker kan kok yang gede itu. Nggak tahu, aku nggak tahu. Apa sih? Aku buang aja ya. Ih, jangan. Buang-buang barang aja. Sok baik kamu siapa sih? Sok perhatian. Ya makanya kenalan dulu. Enggak mau. Kamu ngeyel ya. Kamu aku lah. Emang kamu siapa? Mau ngeyel mau enggak kayak daripada kamu. Pulang yuk aku antar. Enggak mau. Kenapa enggak mau sih? Terus habis ini mau kemana? Ya kepada mana sih urusan aku? Ih, ntar gimana di jalan? Bodo amat. Mau nggak ditangkap sama Polri? Kan nggak boleh berkeliaran tengah malam, apalagi mabuk. Ntar yang ada bukan di kamar, malah di sel. Kamu yang di sel, bukan aku. Enggak. Gimana nih caranya ini? Aku nggak ngerti nih. Cariin lagi sama warungnya. Enggak apa-apa dicariin. Kamu yang dipakai nyanyi ya? Iya, nyanyi nih. Mau aku jadiin mic enggak? Boleh. Mana? Ini, sini. Nih. Aku mau nyanyi. Iya, nyanyi. Mic ini. Iya, ini mic. Iya, mic ini. Iya, ini mic. Kutunggu jandamu. Enggak nih, malu. Ketawa kamu. Dikira aku orang gila apa enggak, makanya kamu suruh ketawain aku. Ya makanya malu. Kamu aku suruh nyanyi tapi kamu ketawain aku. Pegang. Ya. Terus.
Janda yang mana, janda yang mana aku tunggang, tunggangi apa sih liriknya lupa. Janda yang ini, janda yang ini aku tunggang, tunggangi. Jangan ketawa-ketawa, aku ini lagi nyanyi. Sini sini sini. Ya lagian mas. Gian mas, lagian mas. Gian ya. Kira aku mas-mas apa? Ya lagian berkumis. Emang kenapa makanya kalau aku berkumis? Sekali-sekali tuh kalau mau apa-apa dilancarin tuh dirinya juga. Sini minuman aku, jangan banyak ngomong ngomong. Ya udah aku mau nyanyi aja di sini. Aku mau nyanyi nih. Bisa pakai ini kan? Kenapa orang-orang ini sosok baik sama aku ya? Makanya kalau dekat orang tuh lihat dulu, jangan semuanya dijudge nggak benar, jahat, Oh ya. Ih ngeyel dibilanginnya. Paham. Aku mau nyanyi. Kayak orang bisa nyanyi. Apa? Kayak apa? Kayak orang nggak bisa nyanyi? Bodo amat, yang penting aku nyanyi kan. Mau bisa mau enggak. Besar sekali suaranya. Waduh. So
kami, ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Rabb. Muliakan kedua orang tua kami, ya Allah. Ataituka ya Khaliqi baqiya wa dam'ul 'asa kulli yazid faqad qulta fil ayla taqnatu tangan. Itu bisa apa? Itu bisa apa? Tapi kenapa enggak pernah ingat dengan ajaran Islam? Ingat, masa aku enggak ingat? Enggak boleh minum alkohol dan Islam. Siapa bilang enggak boleh? Mau aku bacain kan? Baca apa? Ntar juga baca hadis di luar Google. Ya enggak, setidaknya kan aku tahu kalau alkohol dilarang dalam Islam. Islam kan? Iya. Ya udah. Tapi bagus loh barusan. Bagus. Suaranya bagus. Tadi kamu bilang kayak orang bisa nyanyi aja, sekarang kamu bilang bagus. Ini jelas banget kamu lama-lama. Terus yang mau diperjelas apa? Kamu ya tuh harus diperjelas tuh. Tawa lagi. Lagian apa? Iya. Ini gak enak tau, pahit. Coba kamu rasain, bilang gak enak. Ntar teman-teman aku datang. Suruh aja datang, mikir aku takut sama temanmu. Ih, ntar dia apa-apain. Suruh. Kamu berani. Suruh kesini. Gak takut. Aku takut sama yang di atas aja. Nah, tapi apa? Enak tau, warnanya doang yang indah. Enak. Enggak. Haus nggak? Haus masih. Aku pesanin minum. Nggak mau. Kenapa kamu nggak kasih aku itu minum? Ini nggak enak. Terus kenapa kamu perhatian sama aku? Ya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa sih. Nanti kalau gimana-gimana di sini siapa yang angkat? Kan semua orang jahat katanya. Tadi kerumunin nama tikus tau. Bodoh amat lah. Pusing aku ini. Aduh. Orang tua mana? Ada. Di mana? Di rumah. Di rumah. Aduh. Sayang sama orang tuanya. Sayang banget lah. Ya udah, terus ngapain nyiksa diri ntar masuk rumah sakit? Ih, sosok perhatian. Ngeluarin duit lagi. Sosok perhatian. Nah, siapa ntar? Sosok perhatian kali. Ya gak apa-apa dong sebagai teman. Makanya kenapa? Aku enggak. Ntar kamu lagi baper sama aku. Ih, enggak. Enggak, ntar kamu baper sama aku. Kamu ajak aku ntar nikah. Kayak ada cewek kemarin diajak aku nikah. Iya, gak mau lah. Kenapa? Aku trauma. Trauma kenapa? Trauma, aku pernah ditinggalin sama cewek dulu. Ya mungkin ditinggalinnya karena enggak. Gara-gara itu aku mulai minum sekarang. Iya, makanya kemarin ada cewek yang mau ngajakin aku nikah, gak mau ah. Masih ada trauma.
baper kamu juga gitu, ntar baper sama aku. Enggak, paling lapar minta dibeliin. Nah, aku nggak punya uang. Nah makanya gak usah minum dirinya. Buat beli tiket aja susah, apalagi buat cari beli-beli makanan di kafe. Itu dikasih sama teman. Nah, dikasih sama teman mau. Kalau di dalamnya ada yang lain gimana? Mana? Enak. Katanya temennya jahat, orang-orang jahat. Enggak. Kok berani sih minum yang dikasih sama teman? Iya enak. Kakak jadi tikus nanti. Kamu tuh jadi tikus. Aku dibilang jadi tikus. Tawa. Kamu aku tikus dia, kamu kucing. Jangan dong. Masa aku makan kakak. Ini kamu suka makan orang. Tawa lagi. Kenalan lagi kita kenalan. Ntar udah kenalan ntar kamu bahaya. Ya udah kenalan siapa sih namanya? Apa? Siapa namanya? Aku. Ana. Ah, udah. Terus kamunya? Abi. Army. Army apa sih gitu? Abi. Abi. Hah? Apa? Abdi. Abdi lagi. Udah. Ya gimana? Abi. Oh, Abi. Aku uminya dong. Hah? Aku uminya dong. Gitu. Apa? Kalau semisalnya aku sakit perut gitu loh karena telat makan itu apa? Biasa sebutannya? Emah. Iya, Pa. Bilang pada Tuhan. Boleh sesayang kenona. Semoga kita kan. Itu memamah kali. Oh. Nah ini ada cewek-cewek yang suka baperin cowok ini. Ini aku gak berani. Mau beberin sama kamu. Indo apa ya yang brandnya sedap-sedap itu apa sih? Indomie ya. Akhirnya apa? Indomie. Oh Indomie. Siapa? Kamu. Hah? Yang liatin gitu kok. Iya kan kamu nanya aku, ya, aku enggak, jawab. Tapi liatnya biasa aja. Iya dong. Indomie. Jadi, ya udah, nggak jadi. Enggak, ya, mau. Lagi mau nutup tau. Biarin aja. Lah, biarin aja. Kamu tinggal di sini. Ntar aku ngomong sama yang punya ini. Ntar malah diusir. Enggak apa-apa. Aku lagi kangen sama orang tua. Udah ditelepon. Iya, tapi aku mau nyanyi. Aku mau nyampein lewat syair untuk orang tua, untuk guru-guru. Guru-guru. Aku punya guru. Makanya aku mau sampein rindu ku lewat syair-syair. Nah, ini tapi sedih ini kak kalau aku nyanyi ke kakak lagi. In travel deals, save up to 50% on flights and hotels. أستاذ والمعلمين.
حالي أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني hari semakin berkurang umurnya. Gak terasa orang tuaku yang semakin hari semakin sakit-sakitan. Muliakan kedua orang tuaku, ya Allah. Lakin faqad ahmaltu وأقلوا
Kenapa kamu lihat? Karena orang tuanya. Iya kan. Ya sabar aja. Itulah. Gimana lagi? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. La syakartum la yaznakum wa la ingkartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang tidak bersyukur kata Allah? Kalau aku jadi ceramah di sini. Aduh. Kenapa? Kenapa? Ada yang aneh dengan aku? Enggak aneh sih sebenarnya. Aneh enggak apa yang anehnya? Ya ngerti agama tapi masih untuk hal yang dilarang orang. Masya Allah. Janganlah ambil yang negatif dari aku makanya. Kalau ada yang positif ambil yang positif aja dari aku. Apalagi sekarang bulan Ramadan ya Allah. Bulan penuh ampunan. Berkali-kali lipat pahalanya kalau kita melakukan kebaikan dalam bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Ini lihat terus apa bingung kenapa sama aku bingung apa. Tapi satu hal yang aku belum bisa. Apa? Aku tuh belum bisa cinta sama kamu itu aja. Iya, belum bisa. Makanya aku cepat sebaksa aku. Si ketawa-ketawa kamu kayak orang gila. Umur kamu berapa? Dua-dua. Kamu di Lombok ngapain kamu kuliah? Itu kerja atau gimana? Jadi suami. Aku nggak baper kayak. Kamu kuliah di sini, kerja. Kamu kuliah dulu di mana? Di Jogja. Atasan kami itu nggak ada bedanya sama kota Jogja. Kenapa? Sama-sama istimewa soalnya. Aduh. Apa sih dia datang? Enggak. Iya, Ana namanya. Nama lengkapnya Septiana? Enggak. Oh, enggak. Siapa dong? Ana Umi Bukit Villa. Masya. Arabic bisa. Sedikit. Saya bisa bahasa Arab. Bisa. Jawaban. Ngomong pakai bahasa Arab. Aku mendengarkan sih. Enggak usah kalau mendengarkan. Belajar makanya. Belajar bahasa Arab. Enggak mau. Aduh. Apa sih yang tadi sepatu ini? Mau diingatin? Gak usah, gak mau cukup lah. Kamu itu cukup di sini itu jaga-jaga kamu baik-baik aja. Jaga kepercayaan kedua orang tuamu. Sayangi beliau. Kamu bisa kuliah, kamu bisa sukses sampai sekarang kamu bisa kerja kayak ini ya, karena berkat doa kedua orang tuamu.
kita bukan orang yang hebat, tapi doa orang tua kita yang kuat. Yang selalu mendoakan kita dalam sujudnya, setelah sholatnya. Gitu kalau orang tua. Tapi kalau kita sebagai anak, mana aja, mana pernah kita doakan orang tua? Kita lupa sama orang tua kita. Dulu pas kita kuliah, pas kita masih SMA, orang tua kita nabung 5.000 per hari, 10.000 per hari, bertahun-tahun dia tabung. Untuk siapa? Untuk biaya anakku, biar anakku bisa menjadi anak sukses, biar anakku bisa kuliah sampai perguruan tinggi, kata orang tua kita. Banyak banget sama orang tua aku bring dekat semua. Ya tahun ini mudik. Karena belum ada uang. Bisa-bisa aku gak mau dibeliin tiket sama kamu. Ya udah, usaha sendiri. Ya insya Allah lah, Allah maha kaya. Jangan ragu, jangan takut. Allah yang memberi rezeki. Jangan takut sama rezeki. Jangan lihat aku, apa sih gak mau. Oh, dua-dua berarti su. Oh, dua-dua. 23 kali 20. Ya. 24. 22. 23. Berarti kita enggak seumuran. Tapi kan kita bisa seumur hidup bersama. Ah. Hari. Aku enggak mau digombalin, aku enggak mau. Enggak tahu, enggak tahu. Ya udah aku minta ini dah. Minta Instagram. Oh, Instagram mau kirain mau email lagi. Enggak mau minta-minta WA mah. Kayak akan privasi. Aku buat berteman aja sih di sini. Tek nama Instagram mau apa? Apa ini baby baga pakai sepatu ada bagus. Oh, serius kali. Aku mau minta Instagram. Oh, Instagram. Tawa lagi. Di fallback enggak? Iyalah. Nggak ketemu ya ini ya udah aku follow tuh live click it can be go sweet it's easy it's able I can speak English but I'm tutor in Paris you know Paris yes Pare, Jawa Timur. Oh, yang di Jawa Timur. Yes, of course. Oke. Okay. I'm tutor. Sudah lama? Yes. 6 bulan. Tutor di sana dulu. Sudah, aku sudah dapat Instagram. Kita berteman aja ya. Oke. Okay. Dan nggak usah gombal-gombalin lagi. Ya, udah ya berhenti ya. Nggak boleh ya, ngikutin ginian tapi lagi. Tapi ntar kalau kamu kangen sama aku, chat aja. Rindu. Jangan kangen rindu. Iya, kan kangen sama itu, kangen sama rindu beda sebenarnya. Ada perbedaan di sana itu. Jadi kayak. Karena kalau kata-kata kangen itu bisa dibilang kata-kata umum. Jadi kalau kata rindu itu kamu yang merasakan rindu sendiri. Kalau kangen itu kan udah umum sekarang. Iya. Nah. Kalau rindu tuh untuk orang spesial. Iya gitu. Kumisku udah bergetar-getar. Ya pergi ya. Mau ke mana? Bisa enggak? Insyaallah bisa lah. Ntar kalau ada apa-apa chat aku aja. Okay. Ya. Hati ya. Salim dulu. Cium tangan aku dong. Oh ya. Nih. Bukan begitu dicium. Ada pusing aku. Bisa. Bisa. Ini aku buang aja di luar ya. Ya udah. Jangan diminum lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.